Pemirsa, gencar lakukan penindakan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur meringkus 13 orang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. 3 pelaku merupakan bandar dan 10 orang lainnya merupakan pemakai. Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur amankan 13 orang tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. 3 orang tersangka yang diamankan merupakan bandar yang beraksi di Kecamatan Sadu dan 10 orang merupakan pemakai. Hasil dari penelisiran tim Opsnal Satnarkoba, tersangka inisial A dibekuk di Simpang Kacang, Kecamatan Sadu saat sedang bertransaksi di lokasi tersebut, dan 12 orang lainnya ditangkap di rumah Acok yang pada saat itu tengah melakukan pesta narkoba di rumahnya di Kecamatan Sadu, Air Hitam Laut. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Andi M. Ihsan Usman menerangkan, tersangka Aspaing dan Ambo serta Acok dikenakan pasal 114 ayat 2 dengan ancaman pidana paling rendah 5 tahun penjara atau bahkan seumur hidup, sedangkan 10 orang lainnya yang merupakan pemakai akan dikenakan pasal 127 ayat 1 tentang penyalahgunaan narkotika. Narkoba itu dengan dua laporan polisi. Yang pertama yaitu atas nama Aspaing bin Baso di Desa Simpang Kacang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, satu paket plastik, kemudian dengan berat 9,6 gram, kemudian 10 butir pil ekstasi. Kemudian TKP kedua, Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur kembali melakukan penjarahan dan berhasil mengungkap, yaitu di Air Hitam, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Timur, isinya itu saudara Acok bin Patik dan Ambo Aka bin Bodeng. Ini TKP-nya di Kecamatan Sadu, Lorong Layan, RT12. Untuk barang bukti yang diamankan, yakni 8 paket narkotika jenis sabu dengan berat 12,27 gram, 10 butir ekstasi, uang tunai sebanyak Rp3.500.000, 2 buah alat hisap atau bong, 3 unit handphone serta 1 unit kendaraan sepeda motor yang diduga untuk operasional tersangka menjual barang tersebut. Satnarkoba juga masih melakukan pengembangan kasus atas barang haram yang didapat oleh para tersangka penyalahguna obat-obatan terlarang tersebut. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.